Kembali lagi di channel seri Sesi Rizky. Teman-teman, hari ini pagi-pagi saya dan suami mau turun ke bawah jalan-jalan. Sekalian suamiku mau ajar saya bawa mobil pertama kali ya teman-teman, karena sebelumnya saya belum pernah belajar. Ini suamiku mau ajar saya. Jadi memang teman-teman, apakah saya langsung bisa atau tidak, kita lihat sebentar. Saya deg-degan tapi harus santai, suamiku bilang. Jadi mari kita langsung turun. Tetap ikuti videonya sampai selesai. Semoga teman-teman suka dan terhibur dengan videonya. Itu suamiku lagi panaskan mobil. Tadi malam itu hujan deras teman-teman, deras sekali. Nah ini baru selesai. Banyak tempat di sini tuh lagi banjir, teman-teman. Di Sulawesi banyak yang lagi banjir daerahnya. Saya dan suami sudah mau turun ke bawah. Ini jam 7 pagi, teman-teman. Tapi masih mendung di atas. Kayaknya mau hujan lagi. Teman-teman, ini suamiku mau ajar saya bawa mobil, tapi saya bawa mobilnya nanti sudah dibawa kalau lagi di sini suamiku saja. Sekalian kita cari sarapan juga, teman-teman. Oke, bismillah, semoga saya bisa. Saya ini sebenarnya sudah bisa, teman-teman, tapi suamiku meragukanku. Ayo kita langsung berangkat. Gak pakai AC. Oh. Kalau pakai AC baru. Wow, di gunung sana masih kabut, teman-teman, masih berawan. Belajar di jalur 2 ini, teman-teman, karena kan sepi. Tapi kami mau cari ke tempat sana di ujung, lihat-lihat dulu mau mulai dari mana. Teman-teman, saya dan suami sudah mau bertukaran tempat. Belajar lurus dulu. Belajar lurus saya sudah tahu. Enggak. Belok juga saya sudah tahu. Enggak. Ini pas supir yang mau ajar saya meragukan, teman-teman. Bagaimana caranya kita mau belajar kok diragukan? Enggak. Saya mau buktikan kalau sama suami kok saya itu sudah bisa. Belajar jalan dulu. Jadi mari kita tukaran. Gak usah digas. Nah, ini jalannya sepi. Kita mau mulai. Siap, Pak Suami? Siap. Pakai sabuk pengaman.
jatuh. Bismillah. Cek rem dulu. Ganti giginya itu ke bawah satu kali aja. Gak usah dipencet. Deh. Hmm. Dia aja. Terus ini. Ya. Bukan pegangnya bukan begitu, gini. Gini, ini pencet, terus tarik ke atas, terus ke bawah. Gini toh? Tarik ke atas loh, sambil dipencet. Nah, kok ada bunyi baru turun sampai pol. Nah, sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Lepas, gak usah digas ya, lepas rem saja. Sudah jalan itu. Pelan-pelan dulu saja toh. Kalau saya ngerasa-rasa miring ke kiri, putar ke kanan sedikit. Kalau rasa-rasa ke kanan, putar ke kiri sedikit. Begini. Mama yang macam tidak jalan. Jalan ini. Oh, pakai WC yang biar Tito kita lagi belajar. Yang cara lihat kiri kanan gimana? Tinggal kiri kanan. Yuk, biar seimbang gitu loh. Enggak bisa. Saya ngerasa-rasa saja kalau mobilnya agak-agak miring ke kiri nih. Kan putar ke kanan sedikit setirnya. Ini mobil agak-agak ke kanan, putar ke kiri lagi sedikit. Nah ini kan mulai ke kanan terus nih. Nah, saya ngerasa-rasa aja, kok kenapa ini miring? Oh begini. Nama ayam pelan sekali. Namanya orang belajar, neng mau balapan. Pelan. Sudah bisa teman-teman. Bisa. Ini miring-miring ini, keluar jalur ini. Iya pelan itu. Ceng, patokannya itu garis itu, garis tengah, coba. Gak terlalu ke kiri, gak terlalu ke kanan. Pelan-pelan aja. Kita tidak gas ini ayam. Ke kanan sayang. Iya sayangku, ya Allah. Terus. Kiri. Ya. Coba belok kiri. Putar setirnya kiri. Satu kali. Terus. Kurang banyak. Ya. Terus. Nah, boleh tahan. Nah, kalau sudah, balikan setirnya. Cepat. Ya. Sejago saya ya. Kalau saya ngerasa-rasa agak lambat, gas sedikit saja, kayak injek sedikit. Tapi kalau sudah lepas lagi. Cara biar pas-pas beloknya gimana ya? Bagaimana caranya? Pakai insting saja. Kira-kira. Halah, orang belajar ini pakai kira-kira. Saya sering-sering lihat spion ini atas sama spion kanan, spion kiri. Ada orang nggak di belakang? Jejajar. Pelan-pelan aja. Ya, itu ke kanan. Sudah nggak ada orang? Rem dulu. Sudah, putar dua kali. Tunggu, kasih jalan dulu sedikit baru mau putar. Iya, kasih maju sedikit tuh. Biar ada ancang-ancang sayang. Hop. Coba putar dua kali setirnya ke kanan. Dua kali. Nah, terus satu. Dua. Nah, sudah tuh, mantap kok. Coba saya lepas pelan-pelan. Om enggak ada orang. Terus. Ya, terus. Saya kira-kira saja. Boleh kasih lurus lagi. Kalau sudah lurus mobilnya kasih lurus ya, kanan.
spontan aja. Beloknya ya nggak susah memang kalau pertama. Yang cara luruskan ini gimana? Ini lurus. Begini. Kan kalau saya putar dua kali, saya ingat-ingat berarti dikasih balik dua kali. Sampai posisi setirnya begini lagi lurus ini logonya ini. Pelan-pelan aja. Duh, ke kanan. Belok ke mana? Ke kanan saja yang sepi. Injak remnya tuh perlahan. Kanan kanan tengok. Siap nggak? Kanan kanan kanan. Ini sudah ke kanan. Kanan lagi putar lagi. Putar terus terus. Nah sampai saya kira-kira saja itu ban. Asas rem 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 rem. Ada anak. Yuk. Terus. Terus. Kalau sudah lurus kasih kembali. Kembali. Kanan kanan. Kan enggak usah direm, enggak usah direm. Tapi jalan. Ya. Ya. Kiri masih lurus. Pokoknya jangan sampai rem mendadak. Takutnya ada orang di belakang ya enggak antisipasi. Kanan saja injak pelan-pelan remnya. Buka pelan-pelan. Dak dik duk hatiku. Belum lurus ini. Belajar kasih lurus-lurus terus dulu. Sering-sering lari. Sayang badannya sayang ini satu mobil ini. Nah, saya sayang bisa kira-kira badanku mau kena enggak ini. Putar terus. Hop, lurus. Terus. Oh, coba mundur. Kasih lurus dulu. Kasih lurus, belum lurus itu. Anunya, setirnya. Setir. Injak rem. Kasih ke R. Enggak bisa ditekan. Boleh sambil tekan enggak apa-apa. Nah. Udah tuh? Mundur pelan-pelan sambil putar ke kiri, karena kita mau ke kiri. Kalau mau beloknya ke sana, ke kanan. Kalau mau beloknya ke kiri, berarti setirnya ke kiri. Pelan-pelan sambil putar ke kiri. Putar-putar ke kiri. Pelan-pelan aja, sayang. Sambil putar ke kiri, sayang. Sedikit sekali itu putarnya, sayang. Terus kiri lagi, sayang, setirnya. Sudah nih. Ya, boleh lah. Jangan nanggung-nanggung kalau putar setir. R, D. Boleh, kanan. Putar satu kali saja. Lagi. Belum satu kali itu. Lagi. Oh, enggak kuat. Mundur. Ceng, jangan ragu-ragu kalau putar setir. Putar saja agak banyak-banyak sedikit. Mundur. Ambil ke kiri. Nah, jangan pelit-pelit. Ya. Lepas tangan. Hop. Kanan. Jangan pelit-pelit ya. Oke, dah, kasih lurus. Mau ke mana kita? Mau ke Bungku? Hei. Hei, mau ke Bungku. Sini Mi, saya supirkan. Pak. Ini enggak boleh begitu.
sampai di mana ini? Itu saja lurus sampai lewati mobil Pertamina ini. Boleh. Nanti lagi, belajar lagi. Ajar parkir ke ayang. Nantilah belajar jalan dulu ya Allah. Intinya kalau saya mau belok itu, setirnya jangan pelit-pelit. Soalnya kalau cuma digeser sedikit itu cuma begini dia mobilnya. Kan kita nggak tahu ya. Kecuali cuma jalan-jalan lurus, belok-belok sedikit, ah boleh itu di belok-belok sedikit. Kalau mau mbak putar, mau mbak belok, jangan pelit-pelit nganunya putarannya. Kasih parkir di situ. Iya, gede warna merah, tingkat 2. Iya. Remnya jangan mendadak ya, pelan-pelan injaknya. Sini. Rem pelan-pelan. Coba rem pelan-pelan. Rem pelan-pelan. Sampai mentok. Iya, kan. Loh. Nah itu mendadak itu namanya. Oh, pelan-pelan aja, pelan-pelan sampai berhenti. Saya ngerasa itu mendadak itu. Nah, jangan sampai tekan sekali. Kalau saya yang sudah rasa tak stop, sudah tahan saja situ kakinya saya. Nah, ini tetap anu ini. Sedikit aja. Ya begitu. Apa? Parkir. N saja. N terus tarik tuasnya ke atas sampai pol. Enggak usah dipencet, Sayang. Udah. Lepas. Enggak mau lagi. Tsunami ya. Oh. Coba boleh nanti belajar lagi jalan lurus sama belok lagi. Kapan lagi saya mau lanjut? Besok lagi. Kami singgah di sini teman-teman, lihat-lihat suasana. Di sini bagus pancing ikan ya. Belajar bawa mobilnya sudah teman-teman. Suamiku sudah ajar. Bagaimana sayang 1 sampai 10? 3. Belum lancar. Kasih 6 kek ya. Oh, setengahnya. Ya, setengahnya. Setengah lah lima. Bahagia sekali. Suamiku kasih nilai dari 1 sampai 10 itu 8 teman-teman. 5. Belum. 8 itu sudah lancar. Kenapa saya yang bilang 5? Saya baru bisa apa saja. Cuma bisa jalan lurus. Tapi bisa mundur kok tadi ayang. Enggak, belum. Sebenarnya kalau enggak ada sayang saya bisa. Nah, sayang masih pelit-pelit kalau putar setir. Kalau sayang cuma putar begini, mobil enggak bakal belok sekali. Kecuali sayang mah putar begini, nah, itu belok. Tapi sayang tadi saya sudah belok ke sana bisa. Hmm? Mundur bisa. Rem bisa, kasih naik gigi bisa. Ya, rem belum. Tadi dan masih mendadak. Masih banyak mau dipelajari. Nanti saya ngajar lagi saya. Nanti. Ini ke 1 kali. Saya ajar saya yang ke 10 kali saya sudah jago nih. 30. Astagfirullah. Seragu itu kah sayang sama saya. 10 kali mis saya janji sama yang 10 kali mis saya ajar saya sudah jago nih. Heh. Ayo, sayang nih.
Oke teman-teman, sekarang saya dan suami mau jalan-jalan cari jajan-jajanan. Biasanya pagi-pagi seperti ini banyak yang jual jajan-jajanan, kue-kue, nasi kuning, begitu-begitu teman-teman. Mari kita langsung pergi. Di atas kabut teman-teman, kos kami nggak kelihatan di mana. Masih di atas tuh kabut. Kayaknya mau hujan lagi nih. Mendung soalnya. Sekarang matahari mana ini sampai jam segini? Sekarang sudah jam 8, tapi matahari belum nongol-nongol karena awannya tebal teman-teman, kayaknya mau hujan. Karena tadi malam itu hujan deras, terus petir-petir, angin kencang satu malam sampai subuh. Campurkan semua lah. Kita beli nasi kuning untuk sarapan. Lapar ya? Ayam. Pas-pas kita datang habis. Iya tadi banyak yang beli tadi. Iya banyak yang ditolak habis. Oh saya terakhir. Iya sabar gombal tadi. Sebenarnya tadi tidak ada nih tapi sabar gombal jadi dia bilang oh ya tunggu saya usahakan. Kita singgah dulu mau beli plastik, kantong plastik hitam untuk packing barang. Ini plastik hitamnya sudah kita beli. Nasi kuning sudah, belajar bawa mobil sudah. Sekarang waktunya kita pulang. Dompetku yang okay. Sekarang kami sudah di kos teman-teman. Saya dan suami mau sarapan dulu. Ini ada nasi kuning kami beli tadi. Tapi saya makan nasi putih aja. Saya nggak makan nasi kuning. Nah ini punya aku. Tadi saya minta sedikit kan? Iya. Nah ini nasinya, saya makan nasi putih, suami makan nasi kuning. Ini harganya satu porsi 15.000 teman-teman karena kita pakai ayam. Kalau pakai laksa mie dia 5.000, terus kalau pakai ikan atau telur 10.000, pakai ayam 15.000. Kami sarapan dulu teman-teman. Sayang. Ada sesuatu di nasi kuning ini, saya coba lihat. Ampel lah. Kan kesukaannya saya. Senyum-senyum dia. Oh, ampel lah semua. Enak. Enak tempe keringnya. Alhamdulillah kami sudah selesai makan. Kenyang. Piringnya enggak kotor, teman-teman. Kotor. Sengaja makan di sini. Alasnya piring biar piringnya enggak kotor, ternyata kotor juga. Saya cuci piring dulu, teman-teman. Kemarin saya habis bersihkan kulkas. Nah ini semua yang di dalam kulkas saya mau bersihkan dulu, saya mau cuci. Ini nasinya
sudah nggak bagus. Kita cuci piring dulu. Sudah selesai cuci piringnya. Teman-teman, sudah selesai. Saya sudah buka jualan, sudah nyapu juga, sudah bersih-bersih. Nah, sekarang saya mau lanjut edit video. Jadi untuk vlog ini sampai sini saja dulu ya teman-teman. Kita lanjut besok lagi dengan video yang baru. Tadi saya belajar bawa mobil, suamiku kasih nilai 8. Nah, ketawa. Alhamdulillah. Jujur yang berapa? 5. Suamiku kasih nilai 5 dari 10. Nanti suamiku ajak lagi besok-besok karena suamiku mau masuk kerja. Jadi teman-teman, kita lanjut nanti lagi videonya. Terima kasih sudah ikuti video kami dari awal sampai selesai. Terima kasih juga atas support dan doanya. Tetap tunggu terus ya video terbaru dari kami. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.